Está chiste de pelear. Sedang serang aja pak, kalau kurang. Ya, tapi kalau emang dehidrasi kita langsung. Ini mau istri. Oh, bisa lagi nih, wah. Alhamdulillah. Yeah.
Si dia ni mahis tapi dia lah dia. Dia mulai lebih buka tiga hari. Awal. Siapa itu yang pertama adalah seorang nabi yang dia bapaknya para nabi yaitu Kanjeng Nabi Ibrahim Alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh telah ada untuk kamu itu baik umat manusia uswatun hasanah yaitu suri teladan yang baik fi Ibrahim di dalam diri Ibrahim walladzina ma'ahu dan di dalam diri orang-orang yang mengikuti Ibrahim yang bersama dengan Ibrahim bersama dengan Ibrahim. Itu di surat Mambu ayat 4. Di ayat yang lain Allah menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat 1 ayat 5
kata tu kepada hasil Nabi Muhammad. Sungguh telah ada untuk kamu sekalian uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Di dalam maksudnya adalah Nabi Muhammad. So tinggal kita sama gitu. Maka iman jelas sebabnya fi Ibrahim, di dalam diri Ibrahim maksudnya untuk Nabi Muhammad. Jantan dua hamba iya teh hamba Allah kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai Abu Anbiya, bapaknya para nabi, kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua-duanya mendapatkan gelar, mendapatkan penghargaan dari Allah yaitu uswatul hasanah. Yang kedua, penghargaan dari Allah kepada mereka berdua, kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan gelar Habiballah, kekasih Allah. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah juga. Beda kalimatnya, sama-sama bahasa Arab, Khalilullah, kekasih Allah maknanya, Habiballah, kekasih Allah juga. Dalam bahasa Arab beda kalimatnya tapi maknanya sama. Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah. Ya, Nabi Ibrahim dapat Khalilullah. Kanjeng Muhammad Habiballah. Kedua. Yang ketiga, ketika umat Islam seluruh dunia melakukan melaksanakan ibadah sholat, di dalam sholat umat Islam seluruh dunia sampai dunia, maka umat Islam dalam sholatnya harus membaca tasyahud at-tahiyat. Di dalam at-tahiyat umat Islam itu bacaan tasyahud umat Islam ada doa sholat di situ. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, masalah Allah masalah Muhammad, wa ala Muhammad, kalau saya bilang Musa, wa ala Musa, tak ada. Terus itu Tuhan, Karituna, Nabi Dawud disebut, tak ada. Oleh Allah SWT diabadikan dua hamba Allah ini dalam tasyahud, mereka mendapat doa dari seluruh umat Islam seantar dunia, mendapatkan doa luar biasa. Salam. Nah, tiga hal ini yang membedakan kalimat bulan masal dengan hadis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan hadis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lainnya. Ia pelajaran yang paling luar biasa. Nah, pertanyaannya, apa kira-kira yang menyebabkan mereka berdua itu sehingga mendapatkan gelar manfaat penghargaan dalam yang sama tadi? Apakah kita mungkin asalkan kita siap mampu beruswah berguruah kepada mereka, mencontoh kepada mereka, mengikuti mereka? Yuk, kurang tinggali nama sih yang menyebabkan Ibn Rahman Islam mendapatkan gelar Khalilullah. Kemudian uswatul hasanah, didoakan dia sholat. Maka ayat yang apa ya, berat sekarang baik. Banyak masalah itu doakan. Ini doakan lagi kepada bagian dari berakhirlah Ibrahim. Bagian daripada rentetan sejarah ajaran Ibrahim. Ibrahim masalah. Mari pada pagi-pagi sebelum dimakan melepas kloter 50 kepada haji sama batu dari pola. Artinya ada sebagian saudara-saudara kita yang sekarang sudah berangkat ibadah haji ke Baitullah. Ibadah haji menjadi
Zuyud Rahman kan utama Allah SWT. Sebab lama kurang jauh di Gusti Allah, maka nilai dan keberkahan Allah sebut. Lama kekuatan kawan disambut, semata kurang boga loba harmana. Ayah apa ini yang gede, betul. APBD Kota Bandung itu nomor dua terbesar di dunia Indonesia setelah Surabaya. APBD Kota Bandung terbesar kedua se-Indonesia setelah Surabaya. Tapi sana APBD naga, walau si beri potensinya besar, tapi lama kurang tidak pada bersyukur kepada Allah, menambah kubur kepada Allah, maka khawatir nanti nilai-nilai barokah Allah dicabut, susah dicabut, upah nilai barokah dicabut, insya Allah, maka tidak akan bermanfaat banyak yang namanya APBD kita walaupun besar. Restu. Oleh karena itu, yuk kita bawa bersama-sama. Untuk beri berapa skala nasional berapa ribu kaitan utang pun kaitan mahal. Jadi Bapak Ibu benar menurut informasi jadi usaha utama APBN Indonesia itu sekarang utangnya bukan lagi sudah 400 triliun. Oke, saya sudah sampaikan ya, mudah-mudahan Bapak Ibu saya lagi. Saya berharap hari ini kita bisa memenuhi masjid ini, besok dan seterusnya juga mudah-mudahan tetap semangat untuk menjadi penghuni masjid ini, menjadi jamaah masjid ini, baik sholat subuh, sholat sholat dan yang lainnya, yuk kita memenuhi masjid ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Nasrullah wa barakatuh. Wa syiwa minim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disambut dengan baik, dia masuk-masuk ini, mereka masuk-masuk ini, masuk-masuk ini,
maksimalkan itu anggaran untuk kepentingan membangun lingkungan. Silakan maksimalkan yang baik. Pak Budi. Bandung juara. Coblong. Jelilu. Itu lagi, Pak. Siliwangi. Makan. Pakai ibu-ibu. Terus apa untuk gasah? Persiapan ini mah luar biasa. Persiapan kami Agus Kusandi. Ayo nama lengkap ya. Ali bisa dianggap pusat ini. Semua malihan tadi wongnya mah ibu-ibu numain. Oh gitu. Mohon. Thank you.